Satuan Reserse Kriminal Polres Muaro Jambi berhasil meringkus satu orang tersangka pelaku kasus pencurian sepeda motor atau curanmor. Pelaku diketahui bernama Agus Prananda Nasution bin Hasan Basri Nasution, yang merupakan warga Desa Lingkis, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Agus Prananda Nasution melakukan pencurian kendaraan bermotor Yamaha Vixion milik karyawan PT BBS, yang beralamat di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Dijelaskan Kasat Reskrim Polres Muaro Jambi AKP Afrito Marbaro, pada tanggal 16 Oktober 2018 lalu, pihaknya menerima laporan kehilangan satu unit sepeda motor merek Yamaha Vixion milik salah seorang karyawan PT BBS warga Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Setelah melakukan pengembangan, pelaku berhasil ditangkap pada tanggal 25 Oktober sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, di tempat tinggalnya di Desa Lingkis, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ketika penangkapan, pelaku sempat melakukan perlawanan, namun berhasil diringkus beserta satu unit motor curian sebagai barang bukti yang ditemukan tidak jauh dari lokasi penangkapan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP pidana ayat 1E, dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Kasus curanmor, yang mana urayan singkat kejadian, jadi pada saat itu pukul 6 tanggal 12 di depan mes PT BBS telah terjadi pencurian kendaraan bermotor yaitu Yamaha Vixion, yang mana pelaku merupakan karyawan dari PT BBS. Penangkapan dilakukan di daerah Tanjung Jabung Barat. Tanjung Jabung Barat dengan identitas tersangka Agus Prananda Nasution bin Hasan Basri Nasution dari Jambi. Jeki Santoso, Tribrata TV, salam Tribrata.